Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini kami dari sahabat Budiman akan mengulas video-video aksi para preman yang meresahkan warga. Tak usah berlama-lama, mari kita ke videonya. Warga Jalan Warakas 5 Gang 6 No 130 Tanjung Priok, Jakarta Utara baru saja kehilangan sepeda motor jenis kupi hitam pada hari Sabtu 6 Juli lalu. Motor tersebut digasak maling yang datang pada saat hujan. Dengan menggunakan jas hujan, si maling membuka pagar lalu masuk menuju motor. Tanpa basa-basi, si maling langsung membawa kabur motor korban yang terparkir di garasi rumahnya. Maling terlihat histeris saat ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Melihat anaknya ditangkap, bapak dari maling ini terlihat tak terima dan berusaha menghalangi polisi untuk membawa anaknya. Kenapa saya pun pegang? Saya jangan dipegang. Keluar lagi. Paling guys. Bapak Perdi. Hadir, hadir. Alfa. Bapaknya rumahnya mana emang, Bang? Rumahnya mana ini? Ini di bawah. Oh, yang dimalingnya rumahnya? Yang dimaling burungnya? Tahu COD-an, ini COD-annya. Oh, di sini. Terus? Taunya di bawah. Kabur teman dia yang maling tapi temannya, tapi dia ikut. Oh, dia ikut. Karena takut itu. Ya. Makanya dia biar yang kena nanti kawan juga. Tahu kok dia rumah temannya. Oh, tahu kan? COD-an sama polisi. Nah, ini polisi nih kok sudah. Oh ini.
Sahabat Budiman wajib waspada dan menandai wajah para maling ini. Seperti dalam video ini, komplotan maling ini sedang beraksi mencuri motor korbannya. Komplotan maling ini mencuri motor di 3 lokasi berbeda. Dalam video pertama, komplotan ini mencuri motor di Jalan Pelabuhan Ratu, Rawalumbu sekitar jam 3:44 dan berhasil membawa kabur satu motor. Lalu di video kedua, komplotan maling ini kembali di Jalan Patuharaya Kayu Ringin jam sekitar 4:06 dengan mencuri satu motor RX King. Dan dalam video yang ketiga, komplotan maling ini melancarkan aksinya di klaster Aranjaya sekitar jam 3:12 dengan menggasak 3 motor sekaligus. Maling berbaju kerah ini terlihat diborgol dan digiring oleh 2 orang security. Ia ditangkap karena kedapatan mencuri helm di kompleks perumahan. Maling ini diberi hadiah oleh security berupa bogem dan tendangan kungfu. Warga, kuing antar tadi punya pasien. Rekaman CCTV di salah satu rumah makan memperlihatkan seorang maling perempuan dengan menggunakan kerudung terlihat masuk dan mencuri beras, gas dan minyak goreng. Kejadian pencurian ini menimpa warung yang berada di daerah Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 3 dini hari kemarin. Dari keterangan yang dihimpun, maling ini berhasil mencuri gas 3 kilo sebanyak 7 tabung, beras 5 kilo sebanyak 3 karung, dan minyak 2 dus. Pria yang sedang duduk ini diinterogasi oleh warga. Ia dituduh mencuri bebek milik warga. Saat diinterogasi, ia menolak tuduhan tersebut. Ya, ini lah, kasih pilih. Nah, memang ini. Ini lah yang kejadian anak-anak.
Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.